Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah basah, licin dan bebatuan, tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak gerinda rumputan. Perjalanan ini pun sepertinya disaksi. Gembala kecil menangis sedih. Dilarang ngambek. Kawan coba dengarkan apa jawabnya. Ketika ia ku tanya mengapa, bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sini ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Maaf, teleponnya Anda tuju sementara di luar jangkauan. Pengguren ber... Sekian lama. Kapan main lagi, Mbak? Jatuh bangun aku mencarinya, namun lebih dulu menanti kita. Akhirnya kita sudah berkumpul di tenda pesta hajatan tantenya Pak Guru Kiansah, dan alhamdulillah dahaga dan lapar karena perjalanan sudah tertutupi. Dan kebetulan Pak Latif senior kita dari Bapak Estate, bagi yang membawa alat hiburan elektron dan kita minum bersama-sama. Sangat mengesankan perjalanan kita ini. Menyumbang lagu, namun karena cuaca kita takut nanti dalam perjalanan kehujanan, apalagi jalannya yang kurang memungkinkan, sehingga berpamitlah kita para dewan guru SMK Bebunga dengan keluarga besar Kiansah di Pengguren. Dan kami ucapkan kepada keluarga besar Kiansah
Semoga hajatan perjalanan kita bisa dikawal dan mari pak, terima kasih banyak. Bu, mari bu. Selamat jalan dan kita berjumpa kembali. Itu mau anu hujan juga nih. Ini tadi player ya kok langsung.